Yes. Anjlok Mas. Bentar teman-teman. Listriknya enggak kuat ya. 900 nih. Wes. Power 5 ampere nih Mas ya. Masih power 5 ampere, listrik 900 langsung KO. Oh ya, ini garapannya iya. Strom situ dari kapan? Kemarin habis sisa. Habis sisa. Nginep sampean? Iya. Nginep ya. Sendiri? Berapa orang? Berdua sama Mas. Oh, sama Mas Isma. Ini katanya di double magnetnya. Di double ya. Bukan cuma Betavo, Legacy juga bisa double. Dimodif ya, teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official. Lokasinya kali ini di Desa Gayam. Balik ke Desa Gayam lagi. Kali ini saya mampir di acara hajatan pernikahan. Sederhana ya teman-teman acaranya, seperti ini. Ada 3 sun cilik atau sun miniatur. 1 gediatur, 2 miniatur. Cuma yang ini enggak nyala terlagi atau enggak dihidupkan karena kelistrikan ada kendala, enggak kuat katanya teman-teman. Cuma yang hidup terlagi RF ini ya, 15 in punyanya Mas Rofik, bocah viral tahun yang lalu ya, masih inget. Kemudian miniatur punyanya Mas Isma ya. Saya review punyanya Mas Rofik dulu. Berapa hari acaranya, Dek? 2 hari. 2 hari ya? 2 hari. Sekarang hari terakhir apa? Masih ada? Pertama. Oh, pertama sekarang ya. Loadingnya dari kapan? Kemarin, habis sisa. Habis sisa. Nginep sampean? Iya. Nginep ya. Sendiri? Berapa orang? Berdua sama Mas Isma. Oh, sama Mas Isma. Jadi, walimanya kapan ini? Besok. Besok ya? Sekarang kelas berapa sudah, Dek? Kelas 8. 8. Berarti 2 ya? Iya. Punya cewek nih sekarang, teman-teman ya. Kok enggak dibawa nih? Ya, jauh, Mas. Dari Sekar Putih situ Bondo. Kayu Putih. Oh, Kayu Putih. Mohon maaf, Kayu Putih situ Bondo, teman-teman. Ada perubahan ini, Dek, di sound-nya ini. Apa saja ini? Speaker. Sub ya? Sub pakai Wisdom sekarang, teman-teman, ini. Wisdom yang berapa? 15 82 kalau enggak salah. 82. Pokok Wisdom yang voice coil 3 in, teman-teman. Mirip 15600 ya. Sekilas daunannya. Enggak tahu wattnya yang berapa. Pokok ntar kalau ada keterangan saya selipkan ya di videonya. Wisdom 15 in voice coil 3 in, ada 2 untuk subwoofer ya. Kemudian di atasnya tetap Legacy ya, Dek? Iya. Ini Legacy 12-an. Teman-teman. Speaker mobil untuk low, mid high-nya di upgrade juga full 6 in. Mohon maaf, full 6 in. JC ada 4. Kalau dulu setahun yang lalu masih campur, teman-teman. Masih pakai ACR. Sekarang full JC. Untuk tweeter apa ini, Dek, sekarang? ACR sama 2 apa? Speaker mobil, anu mobil tuh, Mas. Horn mobil. Bekas tweeter mobil. Yang 2. Duanya ACR ya? Iya. Untuk box keseluruhan garapannya siapa ya? Kalau yang 15 in Mas Eri. Kalau yang low itu almarhum Pak Riri. Oh, almarhum Pak Riri. Ini sama ya? Miniscope juga ya? Iya. Ini miniscope, ini juga miniscope, teman-teman. Sama. Cuma di variasi ini ya. Ini tutup kain ya. Untuk middlean, Dek, yang garap siapa, Dek? Oh, beli ini ya? Tuker sound Kenny. Tuker sound, tuker arah ini. Iya. Perkabelan sudah bagus ini sekarang. 4x1,5 ini ya. Mid high jadi main 4 way. Subwoofer low,
dan mid high ya. Powernya dijelaskan deh untuk subwoofer berapa ampere deh? Subwoofer pakai 5 ampere. 5 ampere. Kit pakai apa? Pakai 504. 504. BTL ya? Iya. BTL. Maksimal ini deh untuk wisdom ini. Alhamdulillah maksimal. Maksimal ya. Kemudian lo? Lo mid pakai 5 ampere juga. 5 ampere. Low dan middle 5 ampere stereo. Iya. Ya. Kitnya apa itu? Untuk low dulu. Low pakai 504. 504 middle? 506. 506. High-nya pakai Safari. Safari. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Untuk listrikan ini 900 PLN ya. Iya. 900 PLN. Kalau punya Mas Isma yang di sebelah pakai genset teman-teman, ntar lagi kita konfirmasi sama Mas Isma ya. Kesannya Mas Isma dulu, jadi punyanya Mas Rofik RF audio ngadep ke tenda ya, agak mojok, tapi yang Mas Isma juga ngadep ke tenda yang ini main 3-way teman-teman. Low nya 10 in planar ya, subwoofer 12 in Curve ya. Subwoofer JLA single, JLA apa Evan ya? Ntar lagi kita konfirmasi. Untuk speaker Legacy dan Fusion, sama-sama speaker mobil. Midland 8 in ya. Kemudian yang ini 6 in Twitter Audac AX65. 6 in-nya modifan. Ini modifan, Dek? Ya. Magnet 12-an ya? Iya. 12. Twitter Audac ya? Iya. Audac. Ini F1 apa JLA, Dek? F1. Oh, F1 ya. F1 teman-teman. Punyanya Mas Isma. Perkabelan SPL, Bos. SPL 215. Ini masih yang biasa. Untuk listrikan itu Daiho yang berapa ini, Dek? Oh, tadi lagi kita konfirmasi sama Mas Isma ya. Tuh. Untuk handle ini powernya 5 ampere juga ini, teman-teman. Ini ya. Ini satu trafo 3 power ya. Power berapa ampere, Mas? 5 ampere. 5 ampere ngeyel ini ya. Maksimal untuk speaker mobil, Mas. Lumayan, lumayan. Untuk kit pakai apa, Sam? 504. 504. Biasa apa di BTL, Mas? Biasa ya. Sama ke atas middle DTK. Middle DTK subwoofer 504 lo, Mas. 504. Ini main 3-way teman-teman. Mid hack-nya digabung, kemudian low dan subwoofer ya. Untuk penyambungan speaker mobilnya di paralel apa seri, Mas? Paralel ya. Ini katanya di double magnetnya. Di double ya. Bukan cuma Betavo, Legacy juga bisa double. Dimodif ya, teman-teman. Siap. Siapa perbedaan dari yang ori itu? Ya, lumayan jauh kan. Lumayan jauh yang ori. Nambah ya. Nambah bass ya. Iya, nambah bass. Kemudian untuk kristikan itu yang berapa itu? Pakai genset itu. Iya, yang berapa, Mas? 2200 saudara. 2200 ya. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Oke, langsung aja kita dengarkan suaranya ya. Kedua sound ini, miniatur dan gediatur, kita request lagu sama Mas Isma dan Mas Rofik. Semoga lancar ya, Dek. Caranya gak ada kendala. Sukses selalu dan kompak selalu untuk CSMB ke depannya. Kita kooperator, teman-teman. Sudah lengkap dengan sesajennya ini, atau pras nih ya, bahasanya sini. Ini wajib. Ini punya Mas Rofik ya. 231, kemudian crossover 224 XL, mixernya yang ini ya, Dek ya. Tetap ya. Kalau ini punya Rifan tapi enggak dipakai, teman-teman. Ini punyanya Mas Isma. Full Zeta Pro. Zeta Pro. Ngeri-ngeri ini situ Bondo sekarang ya. Zeta Pro juga, ini bukan asli, mirip asli, teman-teman.
Zeta Pro model Z3400. Iya. Kita langsung dengarkan suaranya, teman-teman. Mikrofonnya mungil, teman-teman ya. Ini mixer utamanya ini, teman-teman. Jumper pakai grup itu ya. Outnya. Keseluruhan powernya ini garapannya Setrum, teman-teman. Setrum Situbondo ya, Mas Rudi. Bentar teman-teman, listriknya nggak kuat ya, 900 nih. Wes, power 5 ampere nih mas ya. Masih power 5 ampere, listrik 900 langsung KO. Oh ya, ini garapannya Strom Situbondo ya, Mas Rudi untuk power. Bukan Strom Blitar, bukan siapa itu ya, Pak Hendri bukan, tapi Mas Rudi Situbondo, Strom juga namanya, teman-teman. Ke Mas Isma dulu ya. Sudah nyala, Dek. Mas Isma dulu ya. Welcome to Sahara.
Oke teman-teman, seperti itu ya karakter suaranya. Istimewa itu ya. 5 ampere bisa dropkan listrik 900 watt. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.